bumi akan kering tanpa hujan. Begitu juga dengan hidup, tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpimu dihina orang, bisa jadi mimpimu ditentang. Tapi di saat semua orang memandang kamu dengan sebelah mata, di saat semua orang meremehkanmu, pesimis dan tertawa, saya ingin kamu percaya, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa. Bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang yang berhasil mewujudkan visi. Kamu pasti bisa bukan hanya berkata-kata, tapi juga berkarya, memberikan bukti nyata. Ketika kamu memberanikan diri untuk melangkah dan mengambil tindakan, kamu akan menemui kesulitan, tantangan, rintangan, godaan, cobaan. Ketika kamu menemui semua itu lalu mengeluh, kamu akan menjadi lemah dan terjatuh. Ketika kamu terjatuh, semua jalan terasa buntu, semua harapan pun runtuh. Tapi sadarlah, itulah ujianmu. Ujian yang harus dihadapi dengan ketegaran hati. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis. Tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah, maka kamu yakin kamu bisa. Tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah, maka kamu bahagia. Tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun menjadi indah. Setiap kali rasa ragu menghampiri, setiap kali kamu tidak percaya diri, ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dalam hati. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian, saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya pasti bisa. Untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya bisa.